Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Agus Wiyanto, saya melayani di GKI Tumapel Malang. Renungan kita hari ini, Sabtu 23 April 2022, didasarkan pada Lukas 24 ayat 36-40 dengan tema Mengalami Secara Utuh. Yang menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas 24 ayat 48. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Alkisah ada seorang guru SLB yang hendak mengajari murid-muridnya yang tunanetra mengenai wujud gajah. Ia pun membawa murid-muridnya ke kebun binatang dan mempersilahkan mereka merabanya. Ada murid yang meraba belalainya, dan ada juga yang meraba kupingnya. Ketika sang guru bertanya, setiap anak menceritakan kepada gurunya dalam definisi yang berbeda. Mereka mempersaksikan wujud gajah seturut pengalaman indrawi mereka masing-masing. Sahabat, inilah yang dialami dan dilakukan oleh para murid dalam perikop hari ini. Dapat kita bayangkan reaksi para murid saat itu. Mereka terkejut, sekaligus takut, tetapi juga girang dalam keheranan mendapati Yesus, guru mereka, telah bangkit serta menampakkan diri. Para murid bereaksi demikian karena itulah kali pertama mereka menyaksikan Yesus bangkit. Dalam perjumpaan itu, Yesus menyatakan sabda perutusannya secara jelas bagi para murid, agar para murid mengalami secara utuh keselamatan yang Yesus tawarkan bagi dunia dan mampu menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi, tidak cukup hanya tahu apa yang disaksikan. Kita dipanggil untuk mengalami secara utuh hidup bersama Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain dengan perkataan kita apabila kita sendiri tidak yakin terhadap apa yang kita persaksikan karena belum pernah mengalaminya sendiri? Sahabat YKB, kiranya kita terus diteguhkan untuk mengenalnya melalui pengalaman hidup sesehari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kami dapat melakukan tugas kesaksian kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.